Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Oke, ini teman-teman ya, kita hari ini udah masuk Lost Island nih teman-teman. Ini hari pertama buat teman-teman yang kangen Lost Island ya teman-teman ya, yang ataupun yang apa namanya udah pensi itu sayang banget ya teman-teman ya. Yang kemarin tuh kan masih Lost Island beta ya teman-teman, ternyata sekarang itu udah banyak perubahan cuy. Di sini udah nggak ada betanya lagi nih. Kalau kemarin kita masih Lost Island beta itu banyak perubahan tuh. Terutama ini ya teman-teman ya, kan kalau kemarin kita itu TP itu kita pakai bayar ya teman-teman. Kita pakai item TP itu kalau harus TP. Sekarang itu kita udah gratis tanpa harus kita udah apa? Kita belum megang wonder ya teman-teman ya. Ini teman-teman bisa lihat ini wondernya ini masih belum keambil, tapi kita udah bisa TP ya teman-teman. Tapi TP-nya masih coba sini nih. Saya belum tahu nih kalau kesini bisa enggak ya. Oh, di sini bisa cuy, sini kan. Di sini area kita itu udah bisa cuy. Tapi kalau kesini pasti nggak bisa dia. Nah, belum bisa ya teman-teman. Jadi seluruh area kita itu kita udah bisa TP ya teman-teman. Kalau sebelumnya kan harus kita buka jalur dulu tuh. Kalau ini sekarang kita udah bisa nih teman-teman. Oke, mungkin teman-teman ada yang bertanya-tanya misinya apa aja sih, kalau buat hari pertama itu harus ngapain aja sih, mungkin teman-teman masih bingung. Pertama ini teman-teman ya, ini ceritain dulu, ini kita lagi nyerang ini teman-teman, apa namanya itu ferry ya teman-teman ya. Jadi ini kayak jembatan gitu buat nyebrang, apa namanya, nyebrang bikin jalan, bikin apa sih namanya, bikin tower ya teman-teman ya. Ini aliansi tower, ini fungsinya aliansi tower itu. Wah, ini cuy, kita belum ini masih pertama cuy. Saya kira tadi udah ketinggalan kita nyerang lair ini atau apa namanya bangunan-bangunan ya, soalnya kalau ketinggalan itu sayang banget cuy, kita nggak dapet hadiahnya nih occupy pertama kali ya teman-teman ya. Jadi misi pertama itu kita harus, kalian harus ngikut ya teman-teman ya, kalau apa building tower ini nih, soalnya kalian dapat poin juga cuy dari sini, dapat honor kalau nggak salah ya teman-teman ya. Dari bangun tower ini kalian dapat honor, terus kalau di hari Senin itu kan event building ya teman-teman ya, kalian dapat poin tuh nih di warzone. Kalian bisa lihat di warzone itu koreng nih teman-teman, kalian bisa lihat di sini ada poinnya nih. Nyerang fortress, terus dari apa namanya, dari semut ya teman-teman ya. Kalau kita apa namanya dapat semut S11 ya teman-teman ya. Kita dapat poin, jadi lumayan nih buat player-player yang buildingnya udah mentok, yang hari Senin biasanya kalau di Warzone biasa itu nggak bisa dapat poin, sekarang kita bisa dapat poin ya teman-teman ya. Lumayan kita dapat kreatur ya. Di sini lumayan cuy. Terus di buildingnya juga kan kita bisa dapat nih, di sini kebuka lagi building enhancementnya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa upgrade lagi, dapat poin ya tentunya ya teman-teman ya. Nih di sini kita dapat nih, ini warna kuning gini teman-teman. Nih queennya juga ya. Nih ini teman-teman yang belum tahu nanti bakal kita bahas ya teman-teman ya. Nih pertanyaan pertama nih, apa sih namanya yang paling penting ya teman-teman ya, teman-teman itu harus ini harus kalian mentokin sampai 20 ya teman-teman ya. Soalnya ini tuh kayak produksi buat apa sih namanya, alat produksi gitu cuy, ini nih alat produksi semut ya teman-teman. Kalian harus mentokin ininya ya teman-teman sampai 20 nih. Kalau sekarang kan masih awal ya.
kalian harus mentokin, terus tergantung kebutuhan kalian. Kalau kalian apa, kalian itu player carrier atau user apa, player shooter atau guardian, kalian harus khususin itu ya teman-teman ya. Ini saya ambil di shooter semua ya teman-teman ya. Nih kita tadi udah coba di 4 sama di 10 apa di 5 ya teman-teman. Di level 5 ini ternyata kita bisa ya teman-teman. Kalau kemarin itu kita nggak bisa cuy, karena di level 5 itu isinya tuh T10 tapi ini masih dikit. Waduh cuy, ini udah dikit cuy. Kita udah kebagian apa namanya, udah gak kebagian kayaknya nih. Jadi ini cepet-cepetan ya teman-teman ya, kalian harus cepet-cepet ini occupy ininya di level 5 kalau bisa cuy. Soalnya level 5 ini kita udah bisa nih. Tadi saya coba di level 4, saya kira kalau yang kemarin kan level 4 tuh apa, level 4 buat yang T9, ternyata di level 5 itu sekarang udah bisa tuh, udah bisa ditembusin ya teman-teman. Nah ini kita dapat hadiah nih pastinya nih, coba kita lihat. Tuh kita dapat berry, apa bukan berry ya, Lost Island Fruit ya teman-teman ya. Ini bisa kalian tukerin di store ya teman-teman nih. Kalian dapat dari aliansi, semua dapat ya teman-teman. Apa namanya, satu aliansi itu dapat, terus yang first occupy yang nyerangnya itu juga dapat tuh, di double. Sekarang karena nah ini teman-teman pada rebutan anjir, karena ini dapat poin ya teman-teman ya. Kok nggak bisa tap cuy. Ini kenapa nggak bisa diklik ya? Rebutan. Karena lumayan cuy, dapat dari sini. Terus coba kita di sini, area sini kayaknya udah nggak ada nih yang ininya. Level 5 ya teman-teman. Aduh, nggak ada lagi cuy. Pokoknya itu ya teman-teman, kalian harus mentokin di level, ya makin tinggi level kalian makin bagus ya teman-teman. Tadi saya udah nyoba di level 6 ternyata nggak kuat, jadi di level 5 aja teman-teman. Coba di level 5 coba ya. Terus selain dari situ kalian ngambil ini sampai 20 udah. Kalau udah dari situ kalian hari Senin enhance bangunan ya. Enhance bangunan ini coba kita lihat, ini CA-nya apa ya. Wah ini pas banget cuy, ini enhance oh iya bener nih cuy, ini pas di enhancement bangunan ya teman-teman ya. Terus kita langsung aja deh kalau gitu, kita pakai berry cuy. Kita pakai berry, terus kita enhance bangunan dulu buat warzone juga ya teman-teman ya. Ini kita mau ambil apa ya? Pertama sih kita harus produksinya, kita harus banyakin ya teman-teman, biar bisa kita naikin apa namanya, occupy-nya bisa naik ke level 6. Ini harus kita banyakin produksinya, jadi kita perlu ambil yang coba block queen. Ini increase, ini bukan kon ini ya tem, jadi dia kayak buff kalau yang di queen ini. Kalau di sini nih season level 11 shooter hourly output ya teman-teman ya. Jadi ini produksinya di shooter nih. Ini carrier,
Kalau ini darah buff-buff biasa itu nambahin attack darah dari soldier pas ini ya, season soldier ya teman-teman, bukan ke bukan ke unit biasa kita T9. Jadi jangan naikin itu dulu ya teman-teman ya. Nah kalau kayak gini bisa nih, ini nggak apa-apa nih, ini buat nyerang fortress ya teman-teman. Jadi oke, kita tumpahin semua dulu ke sini aja nih, ke shooter ya teman-teman ya. Ini kita kesini dulu 10 detik, kita kesini. Cepet cuy, belum pakai speed up saya. Ini dari help teman-teman ya teman-teman, ini nih, dari sini ya. Jadi kita hemat speed up cuy di sini. Kita enhance lagi ya teman-teman. Aduh, saya malah ke queen anjir. Kita speed up aja. Terus kita taruh di shooter lagi ya teman-teman ya, biar konsumsi apa, biar pasukan kita banyak ya teman-teman ya. Itu yang penting tuh, pasukan kita harus banyak dulu nih. Waduh, habis cuy resin kita cuy. Resin kalian bisa dapat dari ini teman-teman ya. Beli pasti bisa nih dari pack 79.000 ya teman-teman ya. Tapi kita jangan beli cuy, kita harus dari gratisan. Kita harus dari yang gratis itu. Kalau resin itu, bentar teman-teman, di sini nih coba kita lihat ya, resin itu dapatnya dari mana nih. Nih, how to get hunting specific level of build creature, exchange from season store. Dari season store juga bisa kita beli ya, tukerin dari apa sih yang buah itu ya teman-teman ya, itu bisa tuh. Terus dari exclusive supply ya teman-teman. Exclusive supply ini apa ya? Exclusive supply, kayaknya itu tuh yang ini teman-teman. Nih di sini, kayaknya di sini sih yang exclusive supply itu, yang season milestone ini bukan ya? Apa ini ya? Kayaknya ini cuy. Terus kalian bisa hunting dari sini teman-teman nih, di level 17 nih kalian bisa dapat dari sini ya teman-teman ya, buat ngumpulinnya. Oke, kita serang aja. Ini juga nggak ada buffnya ya cuy ya. Nih kalau dulu kan makin jauh kan ada buffnya tuh, ternyata sekarang udah nggak lagi ya cuy ya. Jadi udah lebih enak, udah lebih menyesuaikan lah, bikin player-player betah aja. Kalau kemarin kan waduh, makan TP banyak banget ya cuy. Kalau kemarin itu kita harus TP deket banget dari hewannya, biar nggak buff itu, biar nggak nambah tinggi gitu loh. Kita ambilin aja 17 pentokin ya teman-teman. Pasir kita penuh cuy. Persiapan di Lost Island biar gak kehabisan resource ya teman-teman ya. Terus apa lagi ya, itu kan resin tuh, cara ngumpulin resin. Oh ini cuy, yang paling penting nih, namanya clay ya teman-teman ya. Nih clay buat ngebangun tower. Nih di sini teman-teman, cara dapetinnya gimana nih? Nih clay ya teman-teman ya. Pertama kalian bisa dapat dari daily task ya teman-teman ya, yang 500 itu. Ya bukan ya.
Iya, daily task ini teman-teman, daily task yang 500 ini teman-teman nih. Yang misi task ini nih nyampe 500 daily task ya teman-teman. Sampai sini kalian dapat dari apa sampai situ, pokoknya member aktif itu aliansi member aktif, aliansi yang punya member aktifnya banyak bisa sampai 100 orang, itu enak banget dapatnya claynya itu ya. Ini penting banget nih clay itu. Dari situ daily task terus number, coba kita lihat. Oh, jadi dia tiap aliansi itu bakalan dapat juga cuy, cuma jumlahnya nggak dikasih tahu nih. Jadi tiap hari itu bakalan tetap dikasih walaupun membernya itu misal nggak ada yang aktif gitu, itu bakal tetap dikasih ya. Cuma kalau dari situ kan susah banget cuy, cuma kalau ngandelin dari situ kan soalnya dibatasin juga tuh, nggak banyak pastinya. Terus nomor 3, oh dibatasin juga ini cuy, the max number of clay that can be on the by the alliance has an upper limit. Limitnya berapa ya? Wah anjir, ini cuy 30.000. Kita nggak bisa ngelihat ini ya temen-temen ya. Coba bentar, ini claimnya siapa nih? Ini clay aliansi kita cuy, 27.000. Saya nih R berapa ya? R3 ya saya cuy ya. Kok itu berarti paling ada yang ke hidden nih, di cuma bisa dilihat R4 sama R5 ya temen-temen ya. Mana tadi? Di sini teman-teman. Iya nih. Ini maksimal 30.000. Jadi ini cuy, claynya kita harus buat apa namanya, buat ngebangun tower ya teman-teman, ke arah building. Biar nanti kita dapat ngereli bangunannya ya, soalnya kalau nggak dibangun tower kita nggak bisa ngereli tuh. Terus ini teman-teman kita lihat di sebelah kita ya teman-teman, kita belum ini survei lokasi ya teman-teman ya. Udah langsung ke situ aja anjir. Paling itu aja cuy daily task kita, kayak ya lizard segala macam itu yang basic lah ya, yang baru-baru paling paling ya itu tuh yang perlu kita ini kan udah bisa kita rally sampai level berapa ide ya, level 17 kok yang sekarang ya, mentoknya 17, kalian rally ke 17. Hewannya tetap sama aja sih, tapi yang penting kalian harus dapat ini cuy, ini bangun apa sih namanya, bukan gathering ya temen-temen ya, gatheringnya beda lagi soalnya nih. Ini gathering nih, update terbaru ya temen-temen ya. Jadi ada tempat gathering sendiri. Ini di aliansi nih, di safe zone ya temen-temen ya, di safe zone-nya di sini. Jadi nggak kayak dulu lagi, kalau dulu kan nyampur di sini cuy, jadi bisa diserang musuh gitu loh. Kalau sekarang udah nggak bisa. Hmm.
ada batuk nih cuy, sorry ya. Gitu sih. Kita mau lihat ini cuy ya, bentar cuy. Kita mau lihat di samping kita ada apa aja nih, ada musuh apa aja nih. Oh, kita lihatnya dari sini aja. Nih di musuh kita itu ada MLP ya cuy, bukan MPL ya. Kalau waktu itu kita musuhnya MPL ya. Ini MLP MAD dari zona 24, yang MLP dari 19, Aho dari 7, Towe dari 34, LES dari 46, BOA dari 76, zona 45, S45 ya, dari server 45. Ini musuh-musuh kita cuy, Aliansi Instance Ranking. Kalau di sekitar kita di mana nih? Coba musuhnya apa nih cuy? Soalnya kita bakal rebutan sama mereka nih kok, samping-samping kita nih. Nggak bisa di zoom out lagi apa ya? Oh ini cuy, sama aja tapi kayak gini. Kalau waktu itu lebih dikit ya, lebih kecil ya. Kalau waktu itu apa sih namanya? Bisa di zoom out, zoom in gitu nggak sih? Kalau sekarang nggak bisa jadi nih, segini gedenya. Di samping kita ada LES sama apa nih, BOA ya teman-teman ya. Ini foundernya deket banget sih sama kita cuy, ini bisa direbut nih. Semoga musuhnya nggak kuat ya teman-temannya, soalnya kita bakalan beraliansi apa bakalan beraliansi dengan server-server yang kuat ya teman-teman. Di sini nanti ada teman-teman itu udah cari daftarnya apa aliansi yang kuat ya, nanti yang bakalan kita ajak kong kali kong ya teman-teman ya. Semoga ini bukan aliansi yang kuat ya teman-teman, yang ini nih. Jadi kita bisa ambil ini cuy. Tapi kemarin tuh kayaknya ada agreement sih. Kalau nggak salah tuh 14 hari. Selama 14 hari itu kita nggak bisa apa, jangan nggak dikasih perang gitu loh. Agreement dari kita, dari Lost Island ini ya teman-teman ya. 14 hari apa belum war dulu ya. Tapi nggak tahu juga tuh disetujuin nggak ya kan, soalnya kan Lost Island ini kan lama banget ya, 46 hari ya cuy ya. Oke, paling gitu aja cuy buat update Lost Island ini. Kalau kalian ada yang di bareng sama gue ya cuy ya, bareng di sini di Lost Island yang ini, kalian bisa chat di komentar ya teman-teman, biar kita tahu, siapa tahu kita bisa beraliansi ya teman-teman ya, biar gak saling gebuk. Oke, gitu aja paling update saya. Ingat ya cuy, clay itu penting cuy, sama resin season solder. Nah cuma tiga itu sih paling buat update-nya, cara dapetinnya gitu sih. Oke, gitu aja. See you next video. Bye bye.